Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah tentang hanya satu Allah. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia, hanya satu pengantara. Kedua kalimat ini muncul di dalam 1 Timotius pasal kedua ayat yang kelima. Paulus berkata, hanya ada satu Allah. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia, hanya adalah satu pengantara saja. Saudara-saudara, Allah itu hanya satu, bukan banyak. Itu sebab barang siapa yang percaya Allah, biar dia percaya kepada Allah yang sejati, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah. Allah itu hanya satu. Saudara-saudara, Allah hanya satu, yaitu yang dipercayai oleh Abraham. Allah hanya satu yang mewahyukan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah hanya satu. Orang Kristen percaya Allah hanya satu. Tetapi orang Kristen percaya Allah yang esa adalah Allah yang Tritunggal. Amin. Saudara-saudara, inilah perbedaan. Allah yang tunggal adalah Allah yang tiga pribadi. Karena tiga pribadi, maka Allah berbeda dengan Allah tunggal dari agama yang lain. Mereka percaya Allah itu satu, Allah yang satu, Allah yang bagaimana? Allah yang berada di tempat tertinggi, tetapi tidak ada hubungan lebih erat dengan manusia dibanding dengan Allah Tritunggal orang Kristen. Allah orang Kristen adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Bukan satu pribadi, tetapi tiga pribadi. Jikalau Allah adalah Allah yang satu, tetapi bukan pribadi, dia tidak mungkin mengirim pribadi kedua datang dan masuk ke dalam dunia. Tetapi Allah orang Kristen adalah Allah Bapa yang mengirim anaknya turun ke dalam dunia. Itu sebab Allah orang Kristen adalah Allah yang mempeduli kesulitan manusia, mempeduli dosa manusia, mempeduli nasib yang harus binasa dari manusia. Tetapi dia tidak mau kita binasa, maka dia kirim pribadi yang kedua turun dari surga ke dalam dunia. Allah pribadi kedua adalah Allah Anak yang adalah bersama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan, yang suci, yang berkuasa, yang mulia, yang sama-sama menciptakan, seperti ditulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat kelima. Yesus menengadah ke langit dan berkata, ya Bapa, muliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kami sama-sama mempunyainya sebelum dunia diciptakan. Even before the foundation, before the creation of the universe, the Son share the same glory with the Father. Anak dan Bapa bersama-sama memiliki kemuliaan
sebelum dunia diciptakan. Inilah adalah Allah yang sejati, dan pribadi kedua itu adalah pribadi yang menjadi jembatan di tengah-tengah Allah yang tidak kelihatan dengan dunia yang kelihatan. Di tengah-tengah Allah pencipta dengan manusia yang dicipta. Di tengah-tengah Allah yang kekal dengan manusia yang mempunyai tubuh sementara. Di tengah-tengah Allah yang mutlak dan dunia yang relatif. Saudara-saudara, jikalau tidak ada pribadi kedua, maka Allah dan dunia tidak ada jembatan. Jikalau tidak ada pribadi kedua, Allah dan manusia tidak mungkin kontak. Jikalau tidak ada pribadi kedua, maka Allah tetap di surga, kita tetap di dunia, tidak ada relasi apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah demikian mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu dari firman menjadi daging. Dari surga turun ke dunia. Dari Bapa masuk ke dalam dunia manusia yang berdosa. Dan dia lahirkan menjadi seorang yang disebut Immanuel. Apakah artinya Immanuel? Allah beserta dengan kita semua. Allah beserta dengan kita. Mengapa beserta dengan kita? Karena dia cinta kita. Dia tidak mau kita tersendiri. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita diceraikan daripada anugerah dia. Maka dia sendiri datang ke dalam dunia. Jikalau Allah telah menjadi manusia, maka yang ini menjadi penyambung, menjadi jembatan, menjadi yang mempersatukan antara dunia yang kelihatan dengan Allah yang tidak kelihatan. Hanya satu Allah. Dan di tengah-tengah Allah dan manusia hanya satu pengantara. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus yang sendiri menjadi manusia. Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah Allah. Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah manusia. Yesus adalah Allah sang pencipta. Yesus juga masuk ke dalam dunia yang dicipta. Yesus Kristus adalah Allah yang kekal. Dia sendiri masuk ke dalam dunia yang sementara. Dengan demikian sifat ilahi dan sifat manusia bergabung bersatu di dalam diri Yesus Kristus. Inilah pengantara, saudara-saudara. Jikalau tidak ada pengantara, maka manusia tidak pernah mungkin mengenal Allah, apalagi kembali kepada Allah. Ini sama sekali tidak mungkin. Itu sebab Yesus Kristus berkata, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki Bapa. Barang siapa tidak mengenal anak, dia tidak mengenal Bapa. Barang siapa yang melihat aku, melihat Allah Bapa yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada dia yang mengutus aku ke dalam dunia. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-28, aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Aku akan meninggalkan dunia dan aku kembali kepada Bapa. Di sini saya sangat tergerak setiap kali saya memikirkan ayat-ayat yang agung, yang besar seperti ini. Saya ingin menangis karena Yesus rela meninggalkan surga yang mulia dan hormat. Yesus ingin meninggalkan surga yang mulia dan kekal, datang ke dalam dunia untuk dipermalukan, datang ke dalam dunia untuk diadili, datang ke dalam dunia untuk dicambuk, untuk dilukai, untuk dikutuk, untuk difitnah, untuk diumpat, untuk diadili secara tidak adil. Dan Yesus Kristus akhirnya dipaku di atas kayu salib untuk mengganti engkau dan saya. Yesus berkata, aku keluar dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Mengapa Yesus masuk ke dalam dunia? Karena engkau dan saya harus binasa
di dalam dunia ini kecuali ada pertolongan yang berasal dari surga datang kepada kita. Dan Yesuslah pertolongan itu yang diberikan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, Yesus turun dari surga, keluar daripada Bapa, masuk ke dalam dunia, lahir di palungan, tempat yang paling najis, tempat yang paling hina, tempat yang paling remeh, tempat yang paling kotor. Karena apa? Karena kita memang najis, kita kotor, kita remeh, kita berdosa, kita harus dibuang oleh Tuhan. Tetapi Yesus sendiri datang berada di dalam tempat kita yang berdosa dan najis untuk mengganti kita. Saudara-saudara sekalian, Yesus lahir di palungan, pinjam tempat binatang. Tidak ada manusia lain yang mempunyai penghinaan seperti ini. Engkau dilahirkan di tempat tidur, engkau dilahirkan di rumah sakit, engkau dilahirkan di dalam rumah bidan, engkau dilahirkan di bawah atap, di tempat manusia tinggal. Yesus dilahirkan di dalam kandang binatang. Saudara-saudara, orang mati dikuburkan, Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak mempunyai kuburan, dia harus pinjam kuburan dari Yusuf Arimatea. Saudara-saudara, siapakah lebih miskin dari Yesus Kristus? Lahir pinjam tempat binatang, mati pinjam kuburan orang lain. Yesus berkata, burung di angkasa ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tetapi ada manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah anak manusia yang tadinya anak Allah di surga, dia adalah raja yang disembah sujud oleh semua malaikat. Waktu dia datang ke dunia, dihina, dipukuli, diludahi, diolok-olok di atas kayu salib. Saudara-saudara, setiap kali kita memikirkan tentang Kristus, hati kita ngeras, hati kita sedih, seolah-olah kita ingin nangis. Tapi jangan lupa, semua kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, kepahitan dan kelukaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus justru karena dia mencintai aku, dia mencintai engkau. Inilah pribadi kedua, Allah Bapa mengirim Allah Anak, dan Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Allah Roh Kudus. Apakah hubungan pribadi tiga ini dengan keselamatan? Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Allah Anak turun ke dalam dunia menggenapi keselamatan. Allah Roh Kudus menyodorkan keselamatan, dilaksanakan di dalam hati setiap orang yang akan menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, puji Tuhan, inilah Allah Tritunggal yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Meskipun mereka tetap menganggap mereka percaya satu Allah, tapi Allah yang satu di dalam agama lain bukan Allah yang mempersiapkan keselamatan, bukan Allah yang datang menggenapi keselamatan, bukan Allah yang menyodorkan dan melaksanakan keselamatan di dalam hati setiap orang yang menerima kabar dia. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Alkitab di dalam buku Ibrani berkata, dia sendiri sengaja bersalut dengan daging dan darah. Karena saudaranya mempunyai tubuh yang berdaging dan darah, dia juga sengaja turun ke dunia memakai daging dan darah. Supaya apa? Supaya boleh mati. Ini berarti Yesus turun ke dunia sengaja datang supaya bisa mati. Kenapa? Dia mengetahui kita semua harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa harus mati. Lalu tidak ada jalan keluar. Setelah mati, kita akan diadili. Setelah diadili, kita dicampak ke dalam neraka.
setelah masuk neraka tidak bisa keluar untuk selama-lamanya. Allah mengetahui situasi dan bahaya kita yang akhirnya binasa selama-lamanya. Meninggalkan Tuhan Allah selama-lamanya, tidak lagi bertemu dan muka Allah untuk selama-lamanya, itulah kematian kali kedua. Itu sebab Yesus Kristus yang mengetahui upah dosa adalah maut, dan orang yang mati adalah sebab dia berdosa. Orang berdosa dijerat oleh iblis. Iblis memakai Taurat untuk mengkutuk kita. Iblis memakai Taurat untuk menghakimi kita. Iblis pakai Taurat untuk menuduh kita. Karena semua orang yang berbuat sesuatu melanggar Taurat adalah orang yang berdosa. Orang yang melanggar Taurat adalah orang yang membuat Tuhan marah. Orang yang membuat Tuhan marah adalah mengakibatkan murkanya akan menghakimi dan kita harus binasa. Yesus tidak mau kita mati di dalam dosa. Yesus tidak mau kita dihakimi di dalam kemarahan Tuhan. Maka dia datang ke dunia berdaging dan berdarah supaya boleh mati. Saudara-saudara, jika Yesus adalah Allah di surga, dia tidak ada daging dan darah, dia tidak mungkin mati. Yesus Kristus sengaja mau mati, maka dia turun ke dunia menjadi manusia yang berdaging dan darah. Melalui berdaging, berdarah, baru dia mungkin mati. Melalui berdarah, dia mengalirkan darahnya untuk pengampunan dosa dari kita. Ibrani pasal 9 dikatakan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini ayat yang penting sekali. Jikalau Yesus tidak mengalirkan darah dia, tidak ada dosa yang bisa diampuni, tidak ada dosa yang bisa dibereskan. Karena manusia hanya bisa berbuat dosa. Manusia tidak sanggup membereskan dosa yang diperbuat. Maka Allah sendiri mengirim Yesus untuk membereskan dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang bisa membereskan dosa kita kecuali anak Allah yang jelma menjadi manusia? Waktu dia menjadi manusia, dia mempunyai daging, dia mempunyai darah. Bedanya adalah di dalam daging dan darah Yesus sama dicobai, tapi Yesus tidak berdosa. Yesus sama dicobai, tapi Yesus mengalahkan setan. Yesus sama dicobai, Yesus tidak tergoda sehingga melakukan perbuatan dosa seperti engkau dan saya. Itu sebab di dalam kesucian yang mutlak, dia adalah manusia satu-satunya yang mengalahkan dosa. Setan tidak mampan, setan tidak berhasil, setan tidak mencapai tujuannya untuk menjatuhkan Yesus di dalam dosa. Siapakah yang tidak berdosa? Semua pendiri agama adalah manusia yang dilahirkan oleh papa yang seksual hubungan dengan mama. Mereka ada hasil hubungan seks. Mereka adalah orang yang menerima warisan dosa dari Adam dan Hawa. Hanya Yesus Kristus tidak mewariskan dosa dari Adam dan Hawa. Karena Yesus bukan hasil hubungan seks seorang pria dan seorang wanita, sehingga menjadi anak di dalam aliran hidup Adam. Yesus adalah seorang yang dilahirkan melalui anak darah Maria. Kenapa? Karena Roh Kudus menaungi dia. Roh Kudus dengan kuasanya menghinggap dan berada di dalam tubuh Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus bukan akibat, bukan sesuatu buah daripada hubungan seks antara pria dan wanita, maka Yesus tidak mewarisi dosa dari Adam. Dan Yesus Kristus sendiri tidak berbuat dosa apapun, sehingga di dalam keadaan warisan, di dalam keadaan perbuatan dia sendiri, dia sama sekali suci.
suci dari surga, suci di dalam dunia. Itu sebab seorang malaikat yaitu Jibril berkata kepada Maria, yang kau akan lahirkan adalah anak Allah yang disebut Sang Kudus yang dari tempat maha tinggi. Christ is the Holy One of God, comes from the highest place, from God, from heaven, come down to this earth as a sinless person without any sin. He becomes Savior for you and for me. Yesus adalah Sang Kudus yang tidak berdosa, yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Allah Suci, Bapa Kudus, Anak Kudus, Roh Kudus. Dia yang suci turun ke dalam dunia. Dia bersalut dengan daging, memiliki daging dan darah, dan dia seperti kita hidup di dunia ini, juga menerima godaan dari iblis. Tetapi bedanya, waktu kita digoda iblis, kita gagal, kita jatuh, kita lemah, kita akhirnya berbuat dosa. Yesus tidak. Yesus mutlak menang atas setan. Yesus sama sekali tidak tergoda. Dan Yesus berkata, nyala engkau. Yesus adalah anak Allah dari tempat yang maha tinggi, adalah Sang Kudus dari surga. Itu sebab dia bisa menjadi juru selamat untuk menyelamatkan engkau dan saya. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, maka kematian datang kepada dia. Kenapa kematian datang kepada dia? Jikalau dia tidak berdosa, bukankah upah dosa itu adalah maut? Jikalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia harus mati? Kematian Yesus bukan karena dosa dia sendiri. Kematian Kristus karena dosa kita semua. Sehingga kematian Kristus bukan karena dosa dia akan menikam atau akan menghancurkan hidupnya, tetapi dosa engkau, dosa saya yang pada saat itu ditimpakan Tuhan Allah ke atas diri Yesus Kristus. Itu sebab di dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-10 dikatakan, Allah telah menekan dia dan Allah menjatuhkan semua hukuman dosa kita ke atas diri Yesus Kristus. Yesus satu orang harus menanggung dosa seluruh umat yang percaya kepada dia. Berapakah umat ini? 1000 lebih, 10.000 lebih, 100.000 lebih, 1 juta lebih, 10 juta lebih, 1000 juta lebih, 100 miliar lebih. Tidak tahu berapa dari zaman Adam sampai hari kiamat. Semua orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan, biarpun dia di Amerika atau dia di Eropa atau di Afrika atau di Asia atau di Australia atau di tempat-tempat Antartika, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dosanya ditimpakan Tuhan Allah kepada anak yang tunggal di atas kayu salib. Saudara-saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai akhir zaman, dosa semua orang yang akhirnya percaya kepada Yesus Kristus dikumpulkan oleh Allah Bapa dan dijatuhkan sebagai tekanan yang paling berat yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Oh saudara-saudara, itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan, jikalau Yesus tidak mati mengganti engkau dan saya, kita harus pikul dosa kita sendiri, kita harus membawa dosa kita menghadapi hadirat Allah, lalu menerima hukuman dari Tuhan, lalu sampai selama-lamanya dibuang di dalam lautan api di dalam neraka. Tetapi karena ada pengganti yang mengangkut semua dosa kita, maka Kristus
berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia. Hanya satu Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus yang sendirinya pernah turun dari surga, masuk ke dalam dunia, menjadi bertubuh dan berdarah mengganti kita. Saudara sekalian, kematian Yesus di atas kayu salib adalah menggenapkan rencana keselamatan Tuhan Allah yang sudah disiapkan sebelum dunia diciptakan. Itu sebab di dalam pasal 13 kitab Wahyu dikatakan domba Allah yang disembelih sebelum dunia diciptakan. Siapa Yesus Kristus? Yesus adalah domba Allah. Waktu dia di dunia, dia disembelih. Tapi Alkitab mengatakan dia adalah domba Allah yang tersembelih, yang disediakan sebelum dunia diciptakan. Berarti ada rencana kekekalan dari Tuhan Allah bahkan sebelum dunia diciptakan. Allah sudah mengetahui manusia akan berdosa. Sebelum alam semesta diciptakan, Allah sudah siap keselamatan untuk menyelamatkan kita. Saudara tahu tidak? Inilah rencana kekekalan. Lain dengan pemerintah-pemerintah, presiden-presiden, raja-raja, mereka bekerja hanya rencana berapa tahun saja. Tetapi Allah bekerja merencanakan kekekalan sampai kekekalan. Biar zaman lewat, dinasti hancur, negara bangkit, negara binasa, bangsa-bangsa subur atau bangsa-bangsa luntur atau mereka gagal. Tetapi Allah yang kekal tidak pernah gagal. Alkitab berkata bagi kita, Allah mempersiapkan rencana keselamatan untuk kita sebelum dunia diciptakan. Lalu yang disiapkan oleh Allah Bapa, kapan bisa sukses? Seperti kita merencanakan bangunan, setelah rencana selesai, kita serahkan kepada orang-orang yang membangun. Lalu arsitek sudah menggambar semua, lalu tukang animer mulai membangun, sipil mulai hitung, lalu akhirnya terjadi. Yang jadi harus sesuai dengan yang digambar. Yang bangun harus mengikuti yang digambar di dalam rencana daripada arsitek itu. Demikian Allah Bapa adalah arsitek keselamatan yang mempersiapkan keselamatan sebagai anugerah penebusan bagi umat manusia. Tetapi Yesus Kristus adalah yang membangun, ada yang menjadikan, ada yang melaksanakan itu sampai menjadi sukses. Itu sebab Yesus Kristus pada waktu umur 12 dia berkata, bukankah aku harus senantiasa berada di rumah Bapa-Ku? Inilah kalimat yang paling besar yang mungkin diucapkan seorang anak umur 12 sepanjang sejarah, semenjak Adam sampai bumi kiamat. Saudara-saudara, Yesus umur 12 mengeluarkan kalimat ini, bukankah aku harus selalu berminat kepada perkara yang ditetapkan oleh Bapa-Ku? Bukankah aku harus selalu berada di dalam rumah Bapa-Ku? Hanyalah orang mempunyai mental seperti ini baru bisa mengatakan, ya Bapa, apa yang Kau serahkan aku sudah menggenapi. Saudara masih ingat kalimat kelima dari Yesus waktu dia dipanggil atas salib? Dia mengatakan, genaplah. Apakah yang diartinya genaplah? Berarti rencana keselamatan yang disiapkan oleh Allah Bapa, dia sudah menyempurnakan. Segala tuntutan Taurat dia sudah menyelesaikan. Segala keadilan sudah ditanggung. Jalan pintu ke surga sudah ditembuskan. Kuasa mengalahkan setan sudah dicapai. Ini semua membuktikan Yesus penggenap rencana keselamatan dari Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus satu-satunya manusia pada waktu mati dia tidak mengatakan gagallah.
Dia tidak mengatakan kalahlah, tapi dia mengatakan sukseslah, genaplah, sudah sempurnalah. Apa sebab? Karena keselamatan yang dipersiapkan, direncanakan oleh Allah Bapa, justru keselamatan itu digenapkan oleh anak Allah Yesus Kristus. Sesudah Allah Bapa merencanakan, Allah Anak menggenapi. Lalu ketiga, siapa? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah siapa? Roh Kudus. Saudara dengar baik-baik, engkau menjadi orang Kristen, jangan diombak-ambikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatakan pekerjaan Roh Kudus bikin kau jatuh tergeletak di situ, lalu berteriak-teriak, berkejang-kejang. Seluruh kitab suci tidak ada hal terjadi seperti itu. Roh Kudus bekerja untuk membawa turun firman dari surga ke bumi. Firman Allah di surga, Roh Kudus turun bawa firman ke dunia, menggerakkan nabi menulis perjanjian lama, menggerakkan rasul menulis perjanjian baru. Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi. Roh Kudus menurunkan firman dari Allah menjadi manusia. Maka roh yang mewahyukan nabi dan rasul, ada roh yang memberikan ilham terjadinya kitab suci. Roh yang memberikan kitab suci juga ada roh yang menaungi anak darah Maria, melahirkan Yesus Kristus. Firman menjadi tulisan kitab suci. Firman menjadi daging Yesus Kristus. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jangan mendengarkan khotbah yang tidak-tidak. Jangan mengikuti ajaran yang aneh-aneh. Jangan engkau ditarik oleh orang-orang yang menampakkan diri dipenuhi Roh Kudus, tetapi menyelewengkan gereja, mengacaukan orang Kristen. Biar kita kembali kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi di dalam bentuk tulisan, namanya kitab suci. Di dalam bentuk manusia, namanya Yesus Kristus. Melalui kitab suci kita mengenal Allah. Melalui anak di dalam tubuh kita mengenai Bapa. Melalui kitab suci bersaksi tentang rencana Allah. Melalui Kristus menggenapi keselamatan dari Allah. Melalui kitab suci dan Kristus kita mendapatkan wahyu khusus melebihi daripada wahyu umum yang berada di dalam alam semesta dan yang disaksikan di dalam hati nurani. Saudara-saudara, the creation externally and the conscience internally are both the natural revelation of God. But the Bible inspired by Holy Spirit and the incarnate Jesus Christ born from the Virgin Mary, ini dua karya Roh Kudus. Firman di dalam bentuk tulisan, firman di dalam bentuk inkarnasi, membawa Allah berada di dalam dunia. Allah menyertai kita di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja menurunkan kitab. Roh Kudus sudah bekerja menaungi Maria. Roh Kudus sudah bekerja Yesus lahir di dalam dunia dan dipenuhi Roh Kudus seumur hidup. Adalah juga Roh Kudus yang membawa Injil Yesus Kristus ke dalam hati orang yang mendengar Injil. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-32, rasul berkata bahwa kami telah bersaksi bagi hal ini. Apa artinya hal ini? Yaitu Injil. Apa itu Injil? Kristus yang mati dan bangkit. Saudara-saudara, di luar memberitakan Kristus yang mati dan di luar memberitakan Kristus yang mati dibangkitkan kembali, tidak ada firman tentang Injil. Saudara-saudara, jikalau pendeta tidak berkhotbah tentang kematian Kristus, jikalau gereja tidak lagi pegang kebangkitan Kristus, gereja itu harus tutup pintu karena tidak mengenal akan Injil. Yang disebut Injil yaitu Kristus mati bagi kita dan Yesus mengalahkan kematian dan bangkit pula dari kematian. Inilah Injil, inilah Evangelion,
inilah kabar yang baik. Kristus mati dan Kristus bangkit pula. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Kristus mati semua. Kristus bangkit pula. Inilah Injil. Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit pula dari kematian menjadi juru selamat yang hidup, juru selamat yang kekal, juru selamat yang hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kristus yang mati dan bangkit tersimpan kuasa Allah, yaitu kuasa Injil untuk menyelamatkan semua orang. Tetapi siapa bisa mengetahui kecuali Roh Kudus membawa kuasa ini ke dalam hati kita masing-masing. Dan siapakah yang bersaksi bagi Injil jika dia sungguh-sungguh tulus, jujur, setia, taat, dia mengabarkan Injil, tak mungkin Roh Kudus tidak bersaksi bersama bagi dia. Saudara-saudara, maukah gereja mendapatkan kuasa Roh Kudus? Mau tidak? Maukah gereja mendapatkan kuasa Roh Kudus? Maukah gereja melihat Roh Kudus bersaksi? Cara satu-satunya yaitu engkau setia mengabarkan Injil. Pada waktu gereja mengabarkan Injil, gereja pasti disertai oleh Tuhan. Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi, kabarkan Injil kepada segala bangsa, ajarkan mereka apa yang aku tuturkan kepadamu, baptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai kapan? Kesudahan alam. Saudara-saudara, Injil Matius fasal pertama bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Injil Matius fasal terakhir bicara tentang Allah menyertai kita. Allah menyertai kita karena Kristus inkarnasi turun menjadi manusia. Allah menyertai kita. Immanuel, Manu itu adalah manusia, El adalah Allah. Immanuel, Allah beserta dengan kita yang adalah manusia. Yesus adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi Yesus menyertai kita, menyertai kita siapa? Fasal 28 berkata kepada kita, jikalau kita mengabar Injil ke seluruh dunia, maka Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Saudara-saudara sekalian, hanyalah orang mengabar Injil yang boleh mengalami penyertaan Tuhan Allah. Hanyalah gereja yang mengabar Injil, gereja yang mengalami penyertaan Tuhan Allah. Hanyalah orang yang mengabarkan Injil melihat Roh Kudus bekerja. Saudara-saudara, saya dari umur 17 memberitakan Injil sampai sekarang umur 74. Di dalam 57 tahun ini, saya makin lama, makin tua, makin lama, makin lemah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Hati saya mencintai Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara, saya melihat penyertaan Tuhan tidak berubah. Dan saya tetap berapi-api memberitakan Injil Yesus Kristus tidak berubah. 57 tahun saya membuktikan satu hal. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai orang yang memberitakan Injil. Jikalau gereja mau dibangunkan oleh Tuhan, mau saudara? Maukah gerejamu dibangunkan oleh Tuhan? Maukah gereja diberikan api dari surga? Mau? Maukah gereja disertai oleh Tuhan? Saudara-saudara, hanya satu rahasia. Kalau gereja mengabarkan Injil, meninggikan Yesus Kristus, memberitakan tentang Kristus yang tersalib mati dan dibangkitkan pula dari antara orang mati, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan dengan sesuai dengan Alkitab, maka Tuhan Yesus menyertai gereja sampai selama-lamanya. Petrus berkata, kami bersaksi bagi hal ini. Hal ini adalah Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Allah memberikan roh
kepada orang yang taat juga ikut bersaksi bagi hal ini. Saya setiap kali membaca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat ke-32, saya sekali lagi tergerak. Tergerak oleh Tuhan, tergerak oleh Roh Kudus. Karena di sini janjinya, kamu mengabari Injil, bersaksi bagi Kristus, Roh Kudus ikut bersaksi. Sama tanya, kenapa Roh Kudus harus ikut bersaksi? Kenapa Roh Kudus berkewajiban ikut bersaksi? Karena ini janji Tuhan. Tuhan sudah janji. Tuhan sudah menetapkan satu prinsip, barang siapa taat ke Dia, Dia akan menyertai. Barang siapa bersaksi bagi Kristus, Dia akan bersaksi bersama. Dan di sini saya melihat double aspek. Aspek pertama, orang yang menyaksikan Kristus dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus mendampingi dia, Roh Kudus mengurapi dia, Roh Kudus menyertai dia, Roh Kudus bersama-sama bersaksi bagi dia. Jika malam ini yang khotbah hanyalah Stephen Tong, tidak ada gunanya. Tetapi hari ini, jika yang bersaksi adalah Stephen Tong dan Roh Allah ikut bersaksi, baru kebaktian ini sukses. Saudara-saudara, dengar seorang berteriak-teriak, tidak ada arti apa-apa. Tapi pada waktu orang ini berteriak tentang Injil Yesus Kristus dan Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Tuhan, Roh Allah, Roh kebenaran ikut bersaksi untuk khotbah yang disampaikan, itu baru mencapai rencana Allah digenapi di dalam dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang mempersiapkan, merencanakan keselamatan, mengirim Allah Anak menjadi manusia, jelma menjadi tubuh, inkarnasi menyertai kita. Allah Anak di dalam dunia diumpat, difitnah, dipaku di atas kayu salib, dan Dia menggenapi rencana yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Setelah Yesus bangkit pula daripada kematian, rencana keselamatan sudah sukses. Jalan kembali kepada Bapa sudah terbuka, dan Allah sudah bersiap menerima semua orang percaya Yesus Kristus. Tetapi sisa satu lagi, Roh Kudus membawa keselamatan yang sudah disiapkan Bapa, yang sudah dikenapi oleh Yesus Kristus, ke dalam hati setiap orang yang mendengar Injil Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan pada waktu Roh Kudus memberikan gerakan di dalam hati, barulah kita tahu kita berdosa, baru kita tahu kita perlu keselamatan, kita baru tahu kita perlu pertobatan. Saudara-saudara, sebentar lagi saya akan mengakhiri khotbah pada malam ini, kembali menyimpulkan hanya satu Allah. Di tengah-tengah Allah dan manusia, hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, tidak ada juru selamat. Di luar salib Kristus, tidak ada cara keselamatan. Di luar darah Yesus, tidak ada kuasa pengampunan. Di luar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada pembenaran dan penyucian dari Allah yang diberikan kepada orang berdosa. Di luar Roh Kudus, tidak ada satu orang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, biar malam ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita mengetahui satu-satunya Allah adalah Allah Tritunggal. Dan kita mengetahui di antara Allah dan manusia, satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus yang inkarnasi, yang mati dan bangkit. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Dan saya mau tanya, engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan? Engkau mau menerima Tuhan? Engkau mau bertobat? Engkau menerima Yesus sebagai juru selamat? Biar mulai hari ini, hidup suci yang menjadi pejabat, jangan korupsi. Yang menjadi orang Kristen, jangan malas. Yang menjadi majelis, menjadi tua-tua, harus jujur.
yang menjadi pemuda-pemudi, tolak narkoba, tolak perzinahan, tolak tidur sembarangan dengan perempuan yang tidak engkau ada ikatan dengan dia, kecuali istrimu yang sudah kau nikah. Engkau tidak boleh naik tempat tidur dengan siapapun, saudara-saudara. Karena Yesus Kristus mau kita menjadi orang yang suci, yang memuliakan nama Tuhan. Barang siapa yang malam ini engkau rasa dirimu sudah menyeleweng, mengetahui dirimu sudah jauh daripada Tuhan, tapi saya berkata kepada saudara, meskipun engkau sudah jauh dari Tuhan, Tuhan tetap mencintai engkau. Tuhan tetap mau menyelamatkan engkau. Tuhan mau mengampuni segala dosa kita. Dan siapa yang berkata, Tuhan, malam ini saya mau datang kepadamu, saya mau bertobat, saya mau kembali kepadamu, demikian demi nama Yesus Kristus, saya berkata, Tuhan juga menerima kita kembali kepada Tuhan. Siapa yang berkata, sekarang Tuhan, saya kembali kepadamu, saya mau bertobat, saya mau menjadi orang Kristen sejati. Barang siapa yang mau menerima Tuhan Yesus, yang mau bertobat, yang mau berdoa di hadapan Tuhan, saya perintahkan saudara berdiri dan maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama mengelilingi tahta Tuhan. Pada waktu kita menyanyi salibnya, salibnya, setiap orang tanya dirimu sendiri, saya mau tidak malam ini kembali kepada Tuhan. Kalau mau, berdiri dan maju ke depan. Kita menyanyi bersama-sama. Salimnya. Dari tempat paling belakang maju, dari pinggir, dari depan, dari tengah, semua yang mau bertobat maju ke depan. Mari kita menerima Tuhan Yesus. Mari kita mengaku dosa. Mari kita datang kepada Tuhan. Barang siapa yang rasa digerakkan oleh Roh Kudus dan mengetahui dirimu orang berdosa, malam ini engkau mau bertobat, tinggalkan tempat masing-masing. Entah berapa jauh engkau berada, yang di tribun engkau berkata, saya juga mau. Saya perintahkan engkau turun, maju ke depan. Mari kita semua keliling di hadapan hadirat Tuhan Allah, menerima pengampunan, menerima keselamatan dari Yesus yang mati dan bagi-bagi kita. Sekarang keluar, maju ke depan, menerima keselamatan Yesus Kristus. Jikalau ada orang yang tidak sejahtera karena hatimu tidak tenang, karena Roh Kudus telah bekerja di hatimu, maka saya sekarang minta engkau taat kepada Tuhan. Yang mau bertobat, kembali kepada Tuhan, biarlah engkau turun dari tempat di mana engkau berada, maju ke depan. Kita bersama-sama minta pengampunan dosa dari Tuhan. Kesempatan sudah diberikan, panggilan dan undangan sudah diberikan. Sekarang biar engkau sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biar pembaruan terjadi, sesuatu penyegaran terjadi, pertobatan terjadi, pengampunan dosa dialami, dan penebusan diterima. Engkau menjadi manusia yang baru. Saudara sekalian, sekarang kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Meskipun di bawah hujan, kita tidak takut, kita tidak mundur, karena Tuhan mencintai kita. Amin. Semua ikut saya berdoa, satu kalimat demi satu kalimat, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, rendah hati, hancur hati, minta pengampunan dari Tuhan. Semua ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih karena kemurahan-Mu dan kuasa-Mu yang besar. Engkau telah bekerja di dalam hatiku, engkau telah berkata-kata kepadaku, sehingga malam ini saya boleh datang kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang esa, engkau Allah yang sejati, engkau Allah yang hidup, engkau Allah yang kekal, engkau Allah Tritunggal.
Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang mempersiapkan keselamatan, yang menggenapi keselamatan, yang melaksanakan keselamatan di dalam hati saya, sehingga saya kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus selamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini saya tidak lagi berjalan sendiri. Saya mau mengikuti Tuhan. Saya mau taat kepada Roh-Mu yang kudus. Saya berjalan di dalam rencana-Mu. Ampunilah kiranya segala perbuatan-perbuatan saya yang fasik, yang jahat, yang keji, yang najis, yang mempermalukan. Tuhan, jangan hukum saya. Tuhan, jangan membuang saya. Tuhan, terimalah saya boleh menjadi anak Tuhan yang bertobat, yang sungguh-sungguh hidup suci, memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, mulai hari ini pimpin saya di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam Roh-Mu. Saya tidak lagi milik setan, saya tidak lagi milik sendiri, saya tidak lagi milik dosa. Saya milik Yesus Kristus, saya milik Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Berilah kekuatan kepadaku untuk mengalahkan iblis, menolak pencobaan, dan menolak segala kejahatan. Karena aku mau mencintai Tuhan, aku mau berjalan di dalam rencana Tuhan. Dengar doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin.